Gimana caranya dapat Ya. duit 1 miliar sebulan? Ya, Gampang antara lah. 1 miliar. Masa 1 miliar? Bisa 10 miliar ya, lah. insyaallah. 1 miliar mah recehan. Jadi nomor satu, kalau pengen punya duit 1 miliar sebulan, itu sebenarnya paling gampang banget. Paling cuma butuh waktu 9 hari paling lama. Paling enak mah 10 miliar sebulan. Syaratnya apa? Nggak boleh ngerutu. Kamu tuh berdua kadang ngerutu. Apa tuh artinya ngerutu? Gerutu itu artinya tidak menerima takdir Tuhan. Orang yang tidak menerima takdir Tuhan, dia melakukan 3 kesalahan. Apa tuh? Mikir, komen, ngeluh. Nah, kamu masih mikir gak? Masih. Masih. Kamu masih komen gak? Masih. Masih. Kamu masih ngeluh gak? Masih. Masih. Lah gimana? Coba hari ini, nanti pulang dari sini, jangan melakukan 3 kesalahan yang fatal. Apa tuh? Mikir, komen, ngeluh. Selama kamu gak mikir, gak komen, gak ngeluh, berarti kamu sudah menerima takdir Tuhan. Orang yang sudah menerima takdir Tuhan, siap akan dapat ridhonya Allah. Gimana ridhonya Allah mau turun, orang kitanya masih melakukan 3 kesalahan? Mikir, komen, ngeluh. Kan kita 50 ribu tahun yang lalu udah ditulis. Nanti hari Senin malam, jam 10, kita akan ngobrol di ruangan ini. Udah ditulis, 50 ribu tahun yang lalu. Kenapa mikir? Tuh, biar dapat 1M gimana ya? Kata Allah, eh goblok, ngapain lo cari duit? Duit nyari lo. Bukannya duit lo cari. Duit nyari lo. Oh, bukan kita nyari duit. Ya bukan lah, duit nyari kamu. Kamu mau nyari malaikat. Di mana malaikat rezeki dicari, ayo. Yang ada malaikat rezeki nanti nyari kamu. Kamu ngumpet di mana aja. Malaikat rezeki pasti ketemu. Tapi kamu mau nyari malaikat rezeki, sampai kiamat juga gak bakal ketemu. Itu juga mau ngerti. Kenapa iya? Kenapa iya? Jadi, kalau kita nyari malaikat rezeki, mau nyarinya kemana? Gak bisa lah. Tapi malaikat rezeki tahu kita ada di mana. Mau ngumpet di mana pun ketahuan. Namanya malaikat rezeki kan dia selalu sama malaikat maut kan. Kita mau ngumpet di mana juga malaikat maut tahu. Nah, gimana caranya rezeki ngejar kita? Bukan kita ngejar rezeki. Gimana caranya? Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kita. Kita selama ini kan gak pernah bikin takjub Allah. Apa tuh kalau bikin takjub Allah? Jam 00 bangun. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Baca Quran 12 juz. Sebelum azan udah duduk di sajadah pakai mukena yang perempuan. Yang laki sebelum azan udah duduk di masjid. Baca Quran 12 juz sampai matahari terbit. Nanti rezeki ngejar kita. Ini kita enggak. Jam 00 tidur. Jam 01 tidur. Jam 02 tidur. Jam 03 baru bangun. Ampret. Jam 00 dong bangun. Emang ada contohnya orang yang bangun jam 00 kaya raya tajir melintir. Cristiano Ronaldo. Pemain sepak bola. Itu jam 00 selalu bangun. Orang Indonesia. Hotman Paris utap ya. Kita yang muslim, jam 00 tidur, empret.